What's the best next move? Hey, what's up, bro? Hey, Syah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, brother. Itulah, sorry lambat. Aku tadi ada interview tadi dengan apa? Dengan bernama TV live. Oh. Itu last minute. Masa aku tak boleh buat apa tu yang lambat tu. Sorry ya, bro. No problem, bro. Aku pun baru balik daripada brunch kat submission. Buat brunch? Makan brunch ke? Breakfast and lunch? Damn it. Puk. Puji dia. Ada puji. So, how are you, bro? Alhamdulillah. Itulah. Anyway, hari ni kita hari ni pasal orang kerja commission lah. Kerja macam kita lah kan. Macam kau dalam industri kau, aku dalam industri aku kan. So is lebih kurang this segment is lebih kepada apa yang kita share daripada kita punya apa, kita punya experience apa nak buat, especially time sekarang ni kalau orang yang kerja commission kan. Sekarang ni ialah tak ada business, tak ada duit lah. Tak ada sales, tak ada duit lah kan. Macam mana kan? Yeah. Tapi sebelum aku nak masuk ke sana dulu, aku mana yang tak kenal, ini sahabat saya, nama dia Fazli. Fazli kan? Fazli. Pasal selalu panggil dia, nama gelaran dia kan. Waalaikumsalam. Nama lain. Maksud panggil apa Fazli eh? Fazli. Biasa. Fazli, ya, Fazli. Kau boleh panggil Lee juga, Syah. Okay, alright lah, Lee. So, Lee ni pun dalam financial industry lah, tapi lain daripada Syah. Business dia pun based on 100% commission, betul? Yes. 100% commission. Okay, tapi sebelum tu, nak tanya, sebelum kau jump untuk buat 100% commission, sebelum tu kau buat apa? Aku kerja office hour, Syah, sebelum ni. Oh, okay. 10 tahun yang lepas, aku kerja office hour, punch in, punch out. So, aku tak sure pada detik yang mana aku terbuka hati untuk masuk buat commission based ni. Tapi aku rasa it's freedom lah. Aku freedom. Dapat freedom. Freedom lah. Freedom dari segi apa? Aku rasa aku freedom dari segi masa aku sendiri. Aku yang masa tentukan lah. Masa aku. Yes. Okay. Faham. Macam setengah orang freedom tu mungkin freedom untuk freedom memilih. Betul. Okay, setengah orang freedom untuk masa. Setengah orang untuk dia ada option untuk buat benda lain kan. So, jadi masa kau nak transaction untuk pergi ke 100% commission. Untuk buat commission kan. Basically business sendirilah. Kau tak takut ke? Of course, bila aku dah nak get involved dengan commission base tu, by the age of late 30s tu, by that time orang kata dah nak tutup buku kan, dah nak settle down kan. Apa yang aku buat dulu, aku nak make sure benda ni betul ke tidak kan. Commission base ni biasa kat luar sana kan banyak pompa-pompa, propaganda. It's a scam. MLM tak jadi. MLM tak jadilah kan. So aku buat part time dulu. Aku bagi masa dalam 6 bulan aku buat part time, sampailah aku punya commission base aku tu dah sama equal tu aku punya gaji yang aku makan yang office hour tu. Dan next year tu baru aku decide untuk join. Sebab kalau aku buat part time, pun boleh dapat some of the amount gaji full time aku, full time office hour. Aku buat full time, for sure lebih banyak fokus yang aku dapat. Of course banyak lagi commission ataupun earning yang aku dapat tiap-tiap bulan tu kan. So aku decide time terus lah. Somehow aku, so, kita dalam banking punya industri juga kan, Aisyah. Betul. Tapi macam mana support daripada family masa bila kau nak jump macam tu? Diorang tahu ke atau kau senyap-senyap
Bila dah okay tu pun baru kau declare. Terus tak semua orang tak semua orang akan macam okay, duit, duit. Kan? Of course, okay, betul. Macam Plato. Okay. Of course lah, aku tak bagi tahu dulu kat parents aku for the starting tu kan. Of course, sama aku bising nanti. But aku diam-diam dulu lah. So, macam aku cakap, aku buat full time dulu. Part time dulu. Lepas tu, bila dah aku buat full time balik, dah dapat some of the gaji consistently macam aku makan gaji tu, baru aku bagi tahu. Bagi tahu pun in polite way lah, aku ajak dia pergi makan dulu. Beli jiwa lah orang kata kan. Oh, okay, okay, okay. Pandai, pandai strategi tu kan. So, dia pun sebagai mak mesti ada risau kan. Of course, of course. Tapi aku keep on convince her, mak bapak aku, dia pun alhamdulillah sekarang ni dapat blessing dia orang. Sebab bila mak bapak tengok kita buat something yang betul kita suka, yang kita serious about it, mak ayah mana yang tak support kan? Betul. Tapi sebelum tu kau dah kahwin ke belum? Oish, belum lagi. Belum lagi ya? Belum lagi. Okay. Sekarang kau ada berapa anak, Ali? Aku, 3 orang. Tiga orang ya? Wife kerja? 3 orang. Wife, alhamdulillah kerja. Alhamdulillah kerja. Dengan basically dengan makan apa, makan komisen, basically bisnes sendirilah. Ya, bisnes sendiri. Sekarang ni alhamdulillah dah ada, dah kahwin, masih ada 3 anak, semua okey, alhamdulillah rezeki ada kan. Alhamdulillah. Tapi nak tanya Li. Yo. Macam sekarang ni ah, iyalah. Sekarang dalam keadaan sekarang, macam mana? Macam mana bisnes pula banding dengan apa, orang bergaji walaupun duduk kat rumah ada kerja sikit, tapi end of the month dia still boleh dapat income banding dengan orang yang makan commission atau bisnes sendiri. Kebanyakan bisnes kita kena jumpa orang, tapi because terlalu restrict kan. Okay. Kau dengar okay soalan aku? Dia a bit lagging sikit lah line kau. Okay, nak aku repeat? Tak apa, aku dapat dah. Okay. So basically, bila datangnya cubaan-cubaan macam sekarang ni kan, tipulah kalau aku tak terfikir, tak tercross in my mind, kata bestnya kalau kerja, makan gaji, duduk kat rumah, tiap-tiap bulan dapat income kan. Tapi, bila aku fikir secara bertenang kan, aku tak rasa benda tu apa yang aku cari pada usia aku sekarang. Contoh, bila aku kerja based on the commission, yang best ni pasal aku punya industri ni, aku tak perlu something physical untuk menjual. Aku buat benda secara tak langsung. Aku mencari income, menjana pendapatan, aku membantu orang. Dua dalam satu. Sebolehnya orang panggil fardu kifayah lah. Aku bantu orang untuk set dia orang punya satu target hari tua, memperkenalkan mereka tentang saham-saham yang orang kata tak perlu nak terlalu headache. Bila ada situasi macam ni, alhamdulillah lah, sebab aku mungkin dah lama, aku ada basic salary dengan aku punya industri ni. Yang bestnya bila dah lama, after 6 months company akan bagi basic salary. Oh yeah, oh basic, wow. Aku akan dapat basic salary, aku akan dapat commission. So Okay. Dengan situasi yang macam sekarang, tak boleh jumpa investor, aku contact diorang melalui WhatsApp lah. Aku call, aku WhatsApp, aku bagi tahu diorang the good opportunity sekarang ni ialah kita membeli pada harga yang murah untuk dapat banyak units kan. Aku secara tak langsung aku educate diorang kat luar sana. Aku sharing sedikit sebanyak dekat diorang, so that bila diorang dapat some of the information on their part, on their side kan,
dia orang tak rasa benda ni scammer. Dia orang dah alert dah tentang what is the genuine of the investment. Because of aku keep on sharing dekat Insta, WhatsApp, dia orang dah aware. Okay, bila dia orang facing another scam, dia orang dah tahu, okay, this is scam. This is not the genuine investment. So alhamdulillah lah. Walaupun aku tak perlu nak jumpa orang sangat, aku still dapat income based on the submission yang aku call client, client agree to. Kita orang boleh communicate by post. Kita boleh hantar post laju, boleh hantar apa ni, lalam. Eh, ada post Malaysia buka ke? Buka. Oh, buka ya? Aku pergi jawab post, pergi buat submission, hantar form dekat client. Okay. Oh, hantar form dekat client lah. Oh, okay. Yes. So, tapi still kena physical lah. Dia tak ada online lah. Alhamdulillah, sekarang ni kita dah ada dua form yang sangat penting untuk investor baru join. Suitable assessment, which is SA, dengan new investor form dah boleh buat through online. Okay doa, guys, yang mana yang mana yang baru masuk ni, okay, ni Fazli atau Lee kan, dia ni dalam industri unit trust. Assalamualaikum. So dia tengah cerita dia punya experience lah. Tapi macam aku faham, macam kalau macam ETF kan, ETF boleh invest kan. Tapi ETF kau guna thumbprint. Betul. Kan? So kalau thumbprint tu macam mana pula? Macam aku bagi thumbprint. Macam mana orang? Aku bagi thumbprint aku dekat klien tu. So disimpan lah. Sagu hati lah aku. Okay, so meaning dua orang kena buat thumbprint jugalah. Kena physically buatkan ni lah. Betul. Because the transaction is sangat security kan. Sangat kita pentingkan keselamatan. So that's why dia orang kena physical thumbprint tu. I see. Lee, kau dah kena berapa? Based commission tadi. Apa dia? Apa dia, Syah? Tak clear. Hello Syah. Kau dah berapa lama dah kau hidup based on commission, based on business? Aku buat daripada 2011 sampai sekarang. So 9 tahun lah. 9 tahun. Okay, apa nasihat engkau pada orang yang baru nak join industri yang based on commission? Apa kau punya nasihat? Okay, nasihat aku to those yang baru nak involve dengan dunia commission based ni kan, satu je. Korang sendiri yang tulis check. Korang sendiri yang tulis berapa banyak income yang korang nak. And second, don't give up. Jangan give up. Kita tak boleh give up. Walaupun ups and down kita punya kehidupan, jangan give up. Sebab the ultimate, kalau kita buat commission ni, kita tak perlu nak pleasekan orang. Kita tak perlu nak berharap mencari kipas untuk boss atau untuk orang kat luar sana. Kita hanya make a good relationship kita dengan Tuhan. That's the another good thing about the commission. If you, sebab you dah tak ada tali pergantungan tau. Kalau you makan gaji, you demam ke, you MC ke, you still dapat gaji betul tiap-tiap bulan kan. Betul. Tapi bila you based on commission, you nak buat a deal business dekat orang, dekat orang luar sana, you dah tak boleh nak please someone untuk make it that deal is happen. You hanya minta Tuhan lah. So cara tak langsung you dengan Tuhan in good relationship, bit by relationship bit. Lagi dekat lah kan, lagi merapatkan kan. Betul. Aku setuju. Itu aku bila nampak juga bila makin, bila relationship kita makin kuat, semua kerja kita dipermudahkan. Trust me. Betul. That's from my opinion lah, Aisyah. Thank you so much brother for sharing this great information kepada yang semua. Aku tahu kau ada apa, kau dah tak ada kumpas tengah
Aku ada tadarus. Yeah. The next activity tadarus lah bulan Ramadan. Alhamdulillah. Hey, it's good to see you back in the industry, Syah. Seriously, ya. Aku rindu suara latar, suara bass tu kan. Mungkin ada one of the friends kau tu nak dengar kau nyanyi a little bit ke sikit ke payung lah sikit. Malam ni dekat kita orang punya Instagram at Voices of Euphonious pukul 11:30. Selalu setiap malam kita orang kena ada 11:30 sampai 1 jam lah. Selalunya sharing 1 jam je lah kan. I see. Semua so, group ada lah. Semua ada. So hopefully dapat jumpa. Kau pun ada lah malam ni. InsyaAllah. So and katalah macam kau dah lama dengan cara Arches. Bukan kau tahu banyak orang kan. Sekarang kita baru kalau kau tak rasa kita baru keluar VE 2020 dekat YouTube channel. Kau pergi copy YouTube channel cari Music Malaysia. Malaysia. Semalam dah masuk dah tengok. Oh, kena ada lah. Tengok lah. Okay lah. Alhamdulillah. That's kita punya first come out lah. Selepas 13 tahun. 13 tahun. Wow, lama kan? Syah. Lama. Tu, suara pun dah berkarat lah sebenarnya. Berkarat gila. Good song never die, bro. Thank you. Ada apa-apa lagi? Ada apa-apa lagi kau nak sampaikan kepada orang yang bekerja commission ke selain daripada give up, selain daripada apa kita ni relationship lagi dekat dengan Allah and apa lagi? Okay, lagi satu aku nak share. Since kita kerja commission and kita yang create kita punya time. Sorry. Tadi kau cakap ni. Tulis apa kau punya gaji? Tulis apa? Yes. Kau tulis kau punya sendiri gaji. Yes. Okay. Kenapa kena tulis? Apa akan jadi? Maksud kau kita tulis gaji yang kita nak tu. Walaupun maksudnya kita tak ada lagi lah gaji tu eh. Okay, kenapa kena tulis? Okay, sebab bila kita tulis apa yang kita nak tu secara tak langsung ianya satu kaedah kita berdoa kepada Tuhan secara tak langsung. So bila kita menulis dalam keadaan ayat yang baik, ayat yang indah kan? Contoh ayat baik, ayat indah contoh macam mana? Alhamdulillah, thank you ya Allah for giving me 50,000 of amount monthly sebagai contoh. Alhamdulillah ya Allah, thank you kerana memudahkan urusan ku berjumpa dengan mereka di luar sana. Secara tak langsung kita menulis dengan perkataan yang baik, yang indah, yang you know from very positive side. Dia akan mempengaruhi kita punya kehidupan keliling. Kita minta, kita tak tahu. Masa kita menulis tu, kita tak tahu. Mungkin waktu tu, waktu makbul doa kita. Waktu Tuhan hijab doa kita. Tapi RM50,000 tak tinggi ke? Ya, itu kalau katalah orang orang tu datang daripada gaji yang sebelum ni RM3,000 ke bawah, RM3,000 tak RM50,000 tak macam biar benar ni tak gila ke? Macam tak boleh brain lah. Patut kita letak betul-betul tinggi ke atau macam mana? Tak mustahil Syah. Kalau tidak, kenapa Nabi suruh kita minta doa masuk syurga Firdaus? Masuk akal ke kita? Layak ke kita masuk syurga? Dengan hari-hari tengok Insta, TikTok, buat dosa. Tapi kenapa Nabi masih juga suruh kita doa masuk syurga Firdaus? Tak salah kita berdoa, tak salah. Betul. Very good. Very good sharing. Thank you so much. And thank you, Syah. Thank you so much for your time. Thank you for explaining everything. Thank you. Thank you lah. Invite me as well, Syah. Kita jumpa lagi. Alright. Selamat belajar Tadarus. Thank you, Syah. Semoga thank you, semuanya maju jaya.
Selamat buka. Right. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Okay guys, thank you so much for tuning in Shafni Live. Siapa yang baru join boleh tengok balik hari ini topik dia pasal commission based, makan commission. Okay. Alright, thank you. Assalamualaikum.